Ketika pertandingan memasuki menit 79 dengan skor 1-0 untuk keunggulan Tottenham, Gomez menguasai bola di sisi kiri lapangan. Sun yang menilai Gomez dapat memberikan ancaman bagi pertahanan Tottenham, lantas melancarkan tackle kepada Gomez. Pemain depan Tottenham Hotspur, Sun Heung-min, tak mampu menahan air matanya melihat kondisi gelandang Everton Andre Gomez setelah mengalami patah parah pada pergelangan kakinya. Pemain berpaspor Korea Selatan itu merasa bersalah karena membuat kaki Gomez patah. Gomez juga mengalami dislokasi engkel yang mengakhiri perjalanannya di beberapa musim saat itu. Wasit Martin Atkinson semula hanya memberi kartu kuning untuk Sun, namun mengubahnya menjadi kartu merah. Sementara Gomez langsung dilarikan ke rumah sakit Aintree Hospital dan dijadwalkan langsung menjalani operasi. Everton Football Club mengumumkan bahwa Andre Gomez naik meja operasi akibat cedera engkel saat melawan Tottenham Hotspur. Pemain internasional Portugal itu langsung dilarikan ke rumah sakit Aintree Hospital dengan ambulans didampingi tim dokter. Hasil pemeriksaan dia mengalami dislokasi engkel kaki kanan dan harus naik meja operasi, kata juru bicara Everton. Sejumlah foto beredar menunjukkan bahwa bukan Sun Heung-min yang menyebabkan engkel kaki kanan gelandang Everton, Andre Gomez, mengalami kepatahan. Dalam foto-foto tersebut terlihat justru fullback kanan Tottenham, Sergei Aurier, yang dinilai menjadi penyebab patahnya kaki gelandang berpaspor Portugal tersebut. Bukan tak mungkin, ex-fullback Paris Saint-Germain itu yang membuat kaki Gomez patah. Dalam sepak bola Anda bisa menang, kalah atau imbang. Namun dalam situasi semacam ini hal itu tidak lagi penting. Saya memilih tidak mencetak gol, saya memilih Everton kalah 0-5 daripada melihat Gomez cedera. Semoga dirinya lekas sembuh. Kami semua bersama dengannya, kicau Tosun di akun Twitternya pasca kejadian tersebut. Dikabarkan, Gomez akan menjalani operasi pada saat itu. Hal tersebut seperti diungkapkan pihak Everton. Didampingi tim medis Everton, Gomez dilarikan ke rumah sakit Aintree. Setelah menjalani tes di rumah sakit, ia dipastikan mengalami patah engkel kanan dan akan menjalani tindakan lanjutan, terangnya. Itulah kisah tragis dalam setiap pertandingan bola, momen paling sedih yang menyita perhatian publik. Kisah-kisah seperti ini bahkan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar daripada pertentangan tentang menang dan kalah dalam sebuah pertandingan.